Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, halo teman-teman, selamat datang kembali tentunya di channel Pangeran Kodok ya. Oke, jadi untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto jeruk-jeruk ataupun foto transisi. Menggunakan lagu Melukis Senja ya, dari DJ Opus kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa dapatkan musiknya di TikTok ataupun di YouTube ya. Oke, baik, kita langsung saja ke editingnya. Di sini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi CapCut ya. Dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah, baik, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kemudian untuk tampilan dari aplikasinya ada seperti ini dan kita langsung saja pilih bagian New Project. Oke, jadi di sini kita diberi dua pilihan yang mana video dan foto. Nah, kita akan editing sebuah foto. Jadi kita pilih saja bagian foto dan kemudian di sini kita bisa ambil satu foto saja, teman-teman. Nah, jadi admin mengambil foto yang ini ya. Jadi admin ambil, caranya kita tekan saja bagian lingkarannya, kemudian kita pilih di bawah ya, ADD untuk foto. Nah, jadi seperti ini. Kemudian langkah yang pertama kita bisa perpanjang buat fotonya dengan cara geser ke sebelah kanan. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung import musiknya. Aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video ya, teman-teman. Nah, baik, jadi kita bisa import saja untuk musiknya. Nah, misalkan seperti ini, kita klik videonya dan kemudian musiknya akan masuk ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke editing, kita tes terlebih dahulu apakah musiknya sudah masuk ya. Oke. Nah, oke ya, jadi cukup menggunakan satu foto saja dan buat lagunya itu lagunya Melukis Senja dari DJ Opus. Teman-teman bisa dapatkan di TikTok ataupun di YouTube. Nah, untuk selanjutnya di sini kita tentukan menggunakan beat ya. Jadi posisi foto di sini harus sesuai dengan musiknya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan beat saja. Jadi caranya kita tekan bagian musiknya. Kemudian di sini kita pilih bagian mask cut ya. Dan oke, jadi untuk ADD beatnya, teman-teman bisa klik saja bagian atas untuk putar musiknya dan klik bagian bawah untuk ADD beatnya. Nah, baik, jadi untuk caranya adalah seperti ini. Oke, jadi lumayan panjang untuk beatnya di sini teman-teman, dan ketika sudah yakin dan sudah pas di sini kita klik saja bagian centang. Nah, kemudian langkah yang pertama teman-teman bisa cari posisi titik kuning yang pertama. Caranya kita tekan fotonya, kemudian di sini kita pilih bagian split. Nah, oke, kemudian yang kedua sama, kita cari bagian titik kuning yang kedua dan kita split. Nah, seperti ini ya. Oke, jika teman-teman ingin mendapatkan transisi ataupun kedip-kedip putihnya, teman-teman bisa klik saja di bagian potongannya di sini. Oke, di bagian potongan di sini kita klik saja. Oke, pastikan datanya aktif ya. Oke, kita potong, kita klik ya, dan di sini teman-teman bisa dapatkan untuk kedip-kedipnya yaitu white flash. Nah, ini yang sering digunakan. Kita klik white flash dan kita pilih apply to all ya. Kita centang. Nah, nanti akan ada kedap-kedip seperti ini ya. Dan buat menambahkan animasinya, teman-teman tinggal klik saja bagian potongannya. Kemudian di sini kita gunakan animasi, kita masuk di bagian menu animasi. Dan untuk animasinya di sini kita menggunakan animasi di bagian combo, nanti akan kita bahas ya. Oke, baik, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Jadi videonya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, yang akan kita bahas adalah bagian animasi. Untuk ya, animasi yang pertama di sini menggunakan animasi bagian combo ya. Jadi masih menggunakan animasi di bagian combo dengan nama animasinya. Untuk foto yang pertama menggunakan Banshee 1. Foto yang kedua sampai ke terakhir di sini menggunakan Zoom 1 ya. Oke, jadi cukup dua saja untuk animasinya. Di sini kita menggunakan untuk foto yang pertama menggunakan Banshee 1 dan foto yang kedua sampai terakhir menggunakan Zoom 1. Nah, kemudian agar terlihat lebih menarik ya, teman-teman, di sini admin
menambahkan sebuah efek ya. Oke, di bagian sini admin menambahkan sebuah efek yang namanya adalah for screen ya. Teman-teman bisa dapatkan efeknya di bagian efek split ya. Nah, jadi admin menambahkan efeknya di bagian split yaitu for screen ya. Oke, kemudian admin tambahkan kembali untuk efeknya splish. Efek splish teman-teman bisa dapatkan di bagian komik ya, di bagian komik. Nah, di bagian komik teman-teman bisa dapatkan yang efek yang splish ya, yang ini teman-teman. Nah, agar sesuai dengan terlihat lebih berganti ya, jadi terlihat lebih jedak-jeduk ya teman-teman. Dan buat menambahkan sebuah video yang berada di depan seperti ini, teman-teman ketika sudah disimpan untuk hasil editannya, silahkan teman-teman bisa di bisa kita masukkan kembali untuk videonya, kita buat double melalui menu overlay ya. Jadi di sini ada dua video. Nah, jadi disinilah video letak gabungan dari yang pertama. Nah, jadi video 2 ini adalah duplikat dari video yang pertama. Nah, teman-teman bisa dimasukkan saja ketika sudah teman simpan untuk file yang utamanya sudah teman simpan. Kemudian teman-teman bisa masuk di bagian overlay. Kita klik, kemudian di sini kita pilih sebuah video yang sama ya. Jadi teman-teman bisa diletakkan posisinya, dan di sini admin diletakkan posisinya di sini. Jadi video ini menggunakan 3 duplikat video ya. Jadi kita bisa masukkan video pertama ke video selanjutnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini itu menggunakan 3 video. Jadi kita gabungkan menjadi satu menggunakan efek overlay ya. Jadi otomatis untuk hasil editannya akan seperti ini. Oke, dan untuk animasinya di sini admin menggunakan animasi untuk bagian foto yang pertama, di sini menggunakan bersih 1, kedua dan terakhir menggunakan zoom 1 ya, disertai dengan efek split dan efek splice ya. Nah, oke, itu saja untuk animasi yang admin gunakan di sini. Baik ya, jadi mohon maaf karena di sini lagi hujan, teman-teman. Oke, baik, di sini ketika sudah selesai editing, teman-teman bisa dihapus untuk watermarknya di bagian belakang. Caranya kita klik saja bagian watermarknya, kemudian di sini kita pilih bagian hapus. Oke, langkah yang terakhir tinggal kita klik saja di bagian tanda panah pojok sebelah kanan atas, kemudian di sini kita pilih bagian ekspor. Nah, oke, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyiapkan ya sebuah video yang sudah jadi. Jadi untuk hasil editannya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeruk-jeruk menggunakan DJ melukis senja dengan efek split ya, dan efek splice ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.